lahar yang dulu. Mau nanya Pak, itu kemarin yang di lokasi situ itu ada penduduk atau tempat lahan atau apa gitu Pak? Nggak ada kalau sebelah sini. Kalau yang sana memang anu, memang desa, ada. Ya, desa dusun. Berapa kakak Pak? Ya kurang lebih sekitar ya ada kalau 90 kakak. 90 kakak. Tapi alhamdulillah selamat semua ya? Selamat. Ya ada ya keluarga yang hilang. Cuma sekitar yang hilang itu ada 25. Berarti masih belum ketemu ya? Iya, belum ketemu. Yang di asesmen kemarin ya? Ya, yang iya yang didata, yang hilang. Oh, ini berarti dulu anu ya, hutan atau kebun ini? Kebun, kebun. Oh, kebun. Iya, ini kebun. Jadi rata ya? Jadi rata. Insyaallah. Desa apa ya? Kamar Kacang. Kamar Kacang. Yang sebelah timur itu anu? Kampung Renteng. Kampung Renteng. Kampung Renteng ya? Iya, iya. Nah, terus selain ini ada kampung lagi yang lagi terdampak di ya, atas? Bondeli. Oh. Ya, Bondeli. Berapa kakak? Kalau Bondeli enggak tahu ya, cuma sedikit yang banyak Kampung Renteng. Kampung Renteng situ ya? Iya, Kampung Renteng. Itu sudah tenggelam semua ya itu? Iya. Itu kira-kira kedalaman berapa meter Pak untuk abunya ini? 3 meter. 3 meteran lebih ya? 3 meter lebih. Iya. Satu. Rumah itu namu. Atapnya, atapnya. Atap yang atas itu. Cuma sampai atap. Itu masih kemebul. Nah, inilah. Terima kasih ya Pak infonya ya. Iya, ya, satu lagi Pak, tadi yang katanya ada orang minta yang terjebak atau minta tolong itu di sebelah mana Pak? Sebelah itu selatan sungai ini. Jelas ya? Jelas minta tolong. Ya terus untuk selanjutnya? Ya masih nunggu bantuan. Tapi untuk anu jalan untuk mau mengevakuasi atau enggak bisa. Menuju ke TKP enggak bisa? Enggak bisa. Dari anu Pak, dari harus dari arah Pronojiwo. Pronojiwo. Jadi berapa meter dari jalan ini? Kalau dari sini ke tempat kejadian itu sekitar 200 meter. Tapi terbelah sama anu nih ya? Terbelah sama lahar ini ya? Lahar. Terbelah sama lahar. Iya, iya. Nah, ini depan saya itu lahar itu. Berarti sekarang masih ya, Pak ya? Masih. Dua orang. Dua orang. Sampai dari sini kelihatan orangnya. Oh, iya. Orangnya dari sini kelihatan. Oh, kelihatan ya. Masih ya, Pak ya? Iya. Tuh, ke atas ada halangan pohon pada tumpang ini. Oke. Saya gesok itu dulu untuk menuju ke atas ini. Ada pohon bambu. Yang menutupi jalan. Ini buka jalur dulu ini, jalur menuju ke atas. Tertutup dengan bambu. Ini sampai atas. Ini kondisi di Semeru ini. Berlari ini untuk turun dari pembersihan lokasi, kabutnya tebal. Erupsi lagi. Turun. Semakin tebal soalnya. Lari. Ayo mas, ayo cepet, di belakang. Lari. Ya di belakang nggak ada orang lagi lah. Ya belakang. Ini kayaknya kurang satu. Yang belakang. Lari. Cepat. Kayaknya ini suruh ngecek. Ada enggak yang di belakang tadi rombongan terakhir? Ada air yang di belakang ada orang enggak? Belakang. Masih enggak? Tuh. Yakin kan? Tuh, masih. Masih ada. Panggil suruh lari cepat.
Ayo cepat, cepat. Ayo semua, cepat deh. Spring. Ya belakang, ya belakang. Mundur depan. Tanyakan lagi ada. Yo. Kami sudah. Tanyakan. Sampai. Tanyakan di belakang itu ada lagi enggak? Agak masuk ini. Duduk. Enggak bisa duduk.